Banat TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nawaina ta'allumu wa ta'lim. Tadhakkura wa tadhkiru nafa'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a'i lil huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a bi qurbihi wa majdihi minhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yaghsha'u min 'amalin la yurfa'u min du'a'in yustajabu laha. Allahumma ghalina bil alim wa zina bil halim wa aqribna bi taqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faslun. Pada bab ini Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menceritakan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang untuk senantiasa kita menjaga daripada adab-adab sunnah, baik secara zahir maupun batin, baik yang zahir maupun yang batin. Begitu juga bukan hanya zahir batin, hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan al-adah wal-ibadah, dan juga yang berkaitan dengan ibadah pastinya. Ya, kalau yang adah saja kita dianjurkan untuk ngikut sunnah Nabi, adab-adab sunnah Nabi, fa kaifa bi'ibadah. Begitu juga dengan yang ibadah. Takmul lakal mutaba'ah wa yatimmu lakal iktida' bi Rasulillah SAW. Ya, akan sempurna untukmu al-mutaba'ah, pengikutan, peneladanan, dan akan sempurna bagimu ya, peneladanan bagi kepada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulur Rahmah, Rasul yang diutus sebagai Ar-Rahmah, penyebar kasih sayang, wa Nabiul Huda, dan seorang nabi yang membawa petunjuk. Wa in sarraka an takuna minas siddiqin fala tadkhul fi syai'in minal 'adad fadlan 'anil ibadah. Kalau kalian ingin menjadi orang-orang yang siddiq, martabah yang mulia, martabah siddiqin, martabah yang disebut oleh Allah, kedudukan yang disebut oleh Allah ba'dal anbiya, alladhi an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da maqam al-anbiya, ba'da martabatil anbiya, setelah maqamnya anbiya. Para nabi enggak ada yang bisa menandingi. Para rasul terlebih-lebih enggak ada yang bisa menandingi. Mereka yang tertinggi kedudukannya di sisi Allah. Setelah para anbiya siddiqin, orang-orang siddiq, baru setelah itu syuhada. Masih dikedepankan oleh Allah ahsuddiqin dibandingkan syuhada. Yang semuanya kita pengen mati dalam keadaan syahid. Tapi orang-orang yang siddiq martabahnya itu di atas para syuhada. Kalau kamu ingin menjadi orang-orang yang siddiq tersebut, fala tadkhul fi syai'in minal 'adab. Maka jangan kamu sekali-sekali masuk ya dalam perkara yang merupakan kebiasaan, adat istiadat, keseharian. Fadlan 'anil ibadat, apalagi dari segi ibadah. Hatta tabhath wa tandur hal dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ahadun min as-sahabatil a'immah. Sampai kamu betul-betul cari tahu apakah pekerjaan itu, perbuatan itu, baik ibadah, baik yang kebiasaan, apalagi yang ibadah. Kamu cari, jangan buat apapun sampai kamu cari tahu dan kamu memastikan bahwasanya itu dilakukan oleh Nabi Muhammad atau para sahabat apa enggak. Pastikan dulu, ada enggak Nabi Muhammad buat itu? Walaupun yang adat, walaupun yang kebiasaan, bukan hanya sekedar ibadah. Makan kebiasaan, minum kebiasaan, tidur kebiasaan,
berjalan kebiasaan. Ya. Walihada cari tahu. Cari tahu apakah gimana cara Nabi makan. Nabi itu kalau minum, Rasulullah minum. Ya, Rasulullah minum. Gimana cara Rasulullah kalau minum? Rasulullah tidur. Ya, Rasulullah tidur. Gimana emang caranya kalau Rasulullah tidur? Rasulullah juga berjalan, punya kaki. Gimana ya caranya Rasulullah itu kalau berjalan? Ikutin semua perintah Nabi. Kita enggak berbicara ibadahnya. Ibadah sholat, puasa, segala macam memang wajib. Ikut Nabi Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Khudu anni manasikakum. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ambillah daripada aku, kata Rasulullah SAW, manasikakum, cara kalian melakukan ibadah haji, manasik. Memang masalah ibadah ya harus ngikut Nabi. Tapi yang kita pengen adalah kebiasaan sehari-hari kita pun kalau bisa ngikut Nabi Muhammad. Hakadha baru sampai ke dalam martabah siddiqin. Sampai dalam kedudukan siddiqin. Cari tahu. Wah, masya Allah. Cerita kebiasaan Nabi Muhammad itu lengkap diucapkan atau disampaikan dan dituliskan dan diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Lengkap. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang paling lengkap kehidupannya melebihi lengkapnya kehidupan Nabi Muhammad. Tidak ada. Ente ada yang ceritakan gimana tidurnya ente? Ada satu dunia orang tahu tidurnya ente gimana? Paling enggak ada. Ini ceritakan ngilernya aja yang dapat. Oh, fulan ya tidur tapi ngilernya banyak, bau pula. Ada yang mau ceritakan gimana caranya ente makan enggak? Tapi Nabi Muhammad lengkap. Lengkap. Bahkan jumlah ubannya pun dihitung oleh sahabat. Telitinya sahabat menceritakan tentang Rasulullah. Melihat tak ada alasan untuk tidak mau cari tahu tentang Nabi Muhammad. Cari tahu. Ya. La ilaha illallah. Atau kalau dengar ada sahabat yang melakukan. Karena sahabat ini mereka orang yang lihat langsung Rasulullah. Oleh hadza Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ana alayya wa ashabi. Apa-apa yang aku bawa, kata Rasulullah, dan apa yang dibawa oleh sahabatku. Diletakkan kepercayaannya Rasulullah kepada mereka para sahabat. Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah kalian pegang teguh sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin. Min ba'di. Sunnahnya para khalifah rasyidin setelah Rasulullah. Hadza ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ikutin. Wa in kana tadi dikatakan min babil 'adah. Bukan hanya ibadat saja tapi dari 'adah. Yang laki-laki ngikutin, yang perempuan juga ngikutin. Ngikutin siapa? Ya perempuan ngikutin yang perempuan sahabat. Ada Sayyidah Fatimah di sana. Ada Sayyidah Khadijah di sana. Ada Sayyidah Aisyah di sana. Ada Sayyidah Hafsah di sana. Banyak lagi dari kalangan wanita-wanita di zaman Rasulullah. Ahakala. Ya. Ikutin. Nimba bil ada juga diikutin. Fa illam tajidhum dakhalu fihi ma'al gudra ala dhalik fa amsik anhu. Kalau kamu enggak dapatin misalnya apa yang mereka lakukan daripada kebiasaan, ya, dan kamu mampu sebenarnya membuat itu. Ada satu kebiasaan yang kamu mampu tapi kamu enggak tahu gimana sih Rasulullah buat. Maka lebih baik tinggal, tahan dulu, jangan lakukan sampai tahu dulu. Ya.
Masalah agama, hukum syariat, jangan dibuat sampai dicari tahu dulu hukumnya. Udah tahu hukum baru buat. Bukannya kayak kita sekarang, buat dulu baru cari tahu hukum. Gak tahunya rupanya yang dibuat salah, haram, dosa, ada khatar, masalah. Oleh hala, dari segi kebiasaan sekalipun, ini kayak mana ya Nabi Muhammad ini, gimana cara makannya ya? Udah jangan makan kalau gak tahu gimana Rasulullah makan. Hakada. Cari tahu dulu bagaimana Nabi Muhammad makan, baru kita makan. Itu baru orang-orang suddi. Kalau kalian mau, kalau gak mau ya udah terserah. Mau ngapain aja terserah. Imamul Haddad juga mengatakan, wa in sarraka, kalau memang kamu mau, kalau kamu senang menjadi orang syiddiq, begitu pekerjaannya, begitu perbuatannya, begitu tingkahnya orang-orang syiddiq. Wa in syamalathu al-ibahah fa innahum ma amsaku anhu illa li khairin 'allimuhu fi tarkih. Kalaulah perbuatan itu perbuatan yang merupakan perkara yang mubah. Perkara yang mubah, kita semua tahu apa itu mubah. Ma la yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqibu ala tarkih. Tahu apa makna mubah? Apa-apa yang tidak diberikan pahala, ganjaran kalau dikerjakan, enggak dapat dosa kalau ditinggalkan, itu mubah. Artinya enggak apa-apa, enggak ada dosa, enggak ada pahalanya juga. Tapi mereka, orang-orang siddiq tersebut, mereka meninggalkan perkara yang mubah sekalipun karena mereka tahu di dalam meninggalkan perkara yang mubah tersebut pasti ada kebaikan. Ya. Wa in ra'aitahum. Wain ra'aitahum dakhalu fihi fa'arif awalan kaifiyah dukhuluhim fihi waqtad bihim fi dhalik. Kalau kamu sudah lihat, sudah cari tahu bagaimana cara mereka melakukan perkara tersebut, ya, al-ibadah ataupun yang ada kebiasaan, fa'arif awalan, sudah tahu, oh ni. Oh, ini Rasulullah rupanya pergi juga ke pasar. Ah, gimana caranya Nabi Muhammad pergi ke pasar? Oh, kita tahu tuh Rasulullah makan. Tunggu dulu. Jangan makan dulu. Walaupun Rasulullah makan, jangan makan dulu. Tunggu dulu. Kayak mana cara Nabi makan? Oh, kita tahu nih Rasulullah minum. Tunggu dulu, jangan minum dulu. Gimana sih kalau Rasulullah minum itu gimana? Hakada. Fa'rif awalan kaifiyah dukhulihim. Cari tahu dulu bagaimana caranya Rasulullah ketika masuk dalam perkara tersebut. Waqtad bihim fi dhalik. Kalau udah tahu baru diikutin. Udah tahu nih rupanya, oh Rasulullah tuh kalau minum enggak pernah berdiri. Nah, Rasulullah tuh minum kalau selalu minum kalau duduk. Berarti jangan berdiri, duduk. Oh, Rasulullah tuh kalau makan harus pakai tangan kanan. Duduk Nabi Muhammad, enggak makan berdiri, enggak makan sambil jalan Nabi Muhammad. Makannya duduk. Udah tahu Nabi Muhammad dan cara Nabi Muhammad makan, baru diikuti. Oh, Nabi Muhammad tuh kalau tidur rupanya menghadap kiblat. Gimana cara menghadap kiblatnya? Ya, Nabi Muhammad tuh kalau menghadap kiblat, kepalanya di sebelah kanan, kaki sebelah kiri, dadanya yang menghadap kiblat, ngarah sebelah kanan. Hakadah Nabi Muhammad. Ikuti. Baru jadi orang siddiq. So, wa qad amsaka ba'dul ulama an akli al-batikh. Wagala kan balagani annahu alaihi salatu wasalam akalahu walakin lam yablughani kaifa tanawwaluhu walidhalika atrukuh. Ini katanya sebahagian riwayat mengatakan kisahnya Sayyidina Imam Abu Bakar As-Sakran Ibn Abdurrahman As-Saggaf. Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Saggaf. Gal Sayyidina Abu Bakar As-Sakran pernah satu kali muridnya datang. Ini murid sowan sama gurunya, Imam Abu Bakar Sakran. Ketika sawan biasa, murid kalau sawan ke rumah guru itu bawa-bawaan biasanya.
Orang-orang tua dulu ngerti bawa gula, bawa beras. Kalau sekarang orang bawa buah, bawa kue-kue kaleng, ada yang dibawa. Maka kata dulu mereka bawa datang ke rumah Imam Abu Bakar Sakran, murid-muridnya ini datang bawa buah batik. Apa batik? Semangka. Bawa buah semangka. Ketika dihadiahkan, Habib, Imam, ada batik untuk kamu. Oh, Masya Allah, dapat buah batik. Kebetulan pun saya suka batik. Saya suka semangka, kata Habib Bakar Sakran. Khalas, talu. Subhanallah, datang minggu depan. Datang minggu depan. Karena muridnya ini tahu, Habib Abu Bakar tadi bilang suka batik, bawa batik lagi. Bawa lagi semangka. Well, sampai datang ke rumah, dilihat semangka yang minggu lalu dibawa masih utuh, belum dipotong. Dalam hati muridnya bilang, katanya suka, kok gak dimakan. Akhirnya muridnya segan-segan, akhirnya tanya, ya Imam, engkau bilang engkau suka buah betis, buah semangka, tapi kenapa gak dimakan? Kata Imam Abu Bakar As-Sakran, naam, aku suka buah semangka, betul. Aku pengen makan buah semangka, tapi aku enggak tahu bagaimana cara Nabi Muhammad membelah buah semangka. Sehingga aku enggak berani berbuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Rasulullah. Aku belum dapat riwayat gimana cara Nabi Muhammad membelah buah semangka. Khalas, semangkanya tinggal dimakan. Tapi karena enggak tahu cara motongnya, enggak mau dipotong sama Imam Abu Bakar As-Sakran. Hakata. Ya. Mereka lah orang-orang siddiq yang enggak mau berbuat sesuatu melainkan ikut sunnah Nabi. Walihada ini sahibul kitab Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau mengatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah Nabi, kata Imam Al-Haddad, daripada banyaknya sunnah Rasulullah, kecuali aku berharap kepada Allah aku sudah mengerjakan semua sunnah tersebut. Sayyidina Anas bin Malik ketika datang, ketika mengundang Nabi Muhammad SAW makan, dijamu Rasulullah oleh Anas bin Malik. Ketika dijamu, ada beberapa sahabat juga dijamu. Itu beberapa lauk dikasih di hadapan Nabi Muhammad. Sahabat ini perhatikan gimana gerak-gerik Rasulullah. Mereka semua mau cari tahu apa yang dilakukan oleh Nabi. Alhasil, dilihat oleh Anas bin Malik, di antara banyaknya suguhan yang diberikan, Rasulullah SAW dilihat itu mengambil satu mangkok yang banyak di dalamnya buah labu. Buah labu. Sampai dicongkel-congkel sama Nabi pakai tangannya Rasulullah, dicari buah labu itu. Anas bin Malik tahu, oh ini Rasulullah ini suka buah labu. Ditanya, ya Rasulullah suka buah labu ya Rasulullah? Naam. Akhirnya setelah pulang Rasulullah, Anas bin Malik mengatakan, wallah, tidak ada satu makanan mulai saat ini yang lebih aku cintai dibandingkan buah labu. Kenapa? Karena kekasihnya yang mencintai buah labu. Mungkin Anas bin Maliknya pun gak suka. Mungkin Anas bin Maliknya pun gak suka buah labu. Tapi karena Rasulullah suka buah labu, akhirnya Anas buah suka. Mulai detik ini, tak ada makanan yang paling aku sukai lebih daripada buah labu. Abu Ayyub Al-Ansari, orang yang rumahnya disinggahi oleh Rasulullah di awal pertama kali Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, sebelum Rasulullah punya rumah. Berhari-hari Rasulullah nginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan datang makanan hari ini, makanan disuguhin oleh Abu Ayyub. Sampai pernah satu kali ada satu nampan yang disuguhi oleh Abu Ayyub. Kebetulan di nampan itu ada banyak bawang putih. Banyak bawang.
Thum. Basal. Ada banyak bawang di situ. Lalu ketika selesai makan, dilihat bahagian-bahagian yang ada bawangnya Nabi Muhammad enggak sentuh. Enggak disentuh sama Rasulullah. Tanya Abu Ayyub, ya Rasulullah, biasanya habis, kenapa hari ini enggak makan? Apa engkau enggak suka buah bawang? Kata Nabi SAW, bukan karena aku enggak suka. Tapi aku ini baru datang dari kota Mekah. Banyak orang-orang yang ingin berjumpa dengan saya. Banyak orang-orang yang ingin berdialog, berbicara dengan saya. Kalau saya makan buah bawang tersebut, maka nanti takutnya mulut saya akan bau, mengganggu orang yang berbicara dengan saya. Saya tinggalkan. Padahal ada alasan Nabi enggak makan itu. Bukan tanpa alasan. Tapi mendengar itu, kata Abu Ayyub Al-Ansari, wallah, mulai hari ini aku haramkan bawang masuk ke rumahku. Enggak boleh lagi ada bawang. Dulu beda, kalau dulu bawangnya mentah-mentah dimakan, kalau sekarang bawangnya dimasak. Jangan pula nanti kalian, oh Ustaz, enggak boleh ada bawang masuk dalam ibtihad. Buya, haram bawang, jangan. Enggak, beda. Kalian pun ngomong sama siapa? Dan kalau bawang itu dimasak pun enggak sampai bikin bau. Tapi Nabi Muhammad menjaga perasaannya orang. Hakadha keadaan mereka ahlu siddiqin. Ya, betul-betul enggak mau mengikuti atau melangkahkan sesuatu apapun kecuali telah mengetahui bagaimana cara Rasulullah mengerjakannya. Tamam. Wa qad taqaddama fi ma qabl hadha al-fasl wa ya'ti fi ma ba'dahu insyaallah ta'ala nabdah min al-adab allati tata'akkad mulhafadha 'alayha bil ibadah. Wa nadhkuru al-an fi hadha al-fasl nabdah min al-adab allati yanbaghi al-muhafadha 'alayha fil 'adat fa naqul. Di sini Imam Al-Haddad akan mengatakan beberapa adab-adab yang perlu untuk kita jaga. Apa itu? A'lam, ketahuilah, anna man hafadha fi 'adatihi 'ala al-adab an-nabawiyyah hafidhahu Allah min at-ta'addi ila ma wara'aha min al-a'mal wal akhlaq ar-radiyah wa hasala 'ala al-masalih wal manafi' ad-diniyah wad dunyawiyyah allati ja'alaha Allah bi hikmatihi fi tilka al-umur al-'adiyah. Ketahuilah, kata Imam Al-Haddad, barang siapa yang menjaga adat-adatnya sesuai dengan adab nabawi, dengan adabnya Rasulullah, minat ta'addi ila ma wara'aha, sampai dia terjadi, sampai menjadi kebiasaan baginya, kebiasaannya mengikuti kebiasaannya Rasulullah, ila ma wara'aha minal amal wal akhlak, dari segi amal dan juga akhlak, wa hasala, maka akan terhilang, akan terhindar daripadanya sifat-sifat akhlak-akhlak yang enggak bagus. Terkikis akhlak-akhlak buruk itu. Kenapa? Semua kebiasaannya udah ikut sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak mungkin mengajarkan yang buruk. Wa hasala 'alal masalih wal manafi' ad-dunyah wad dunyawiyah. Dan pasti orang tersebut akan mendapatkan hasil baik dari secara agama, diniyah ataupun duniawi. Dari segi duniawi pun dia akan dapat. Allati ja'alallahu bihikmati fi tilkal umur al-'adiyah wa man sarrahu an takmul lahul hurriyah wat tahara min adnas al-hudud al-bashariyah falyaj'al harakatuhu wa sakanatuhu fi dhahirihi wa batinihi madbutah bil qanuni syar'i. Barang siapa yang mau lambah lagi kesempurnaan, ya, maka dia bersihkan daripada segala kekotoran, daripada hal-hal yang buruk, ya, yang ada pada sifat basyariyah, kemanusiawian, sifat manusiawi, dan dijadikan semua pergerakannya, baik pergeraknya, diamnya, zahir batinnya, ikut betul-betul dengan qanun, aturan syariat. Tabi'ah li isyarat syar' wal 'aql wa kaifa ma waqa'a dhammul 'adat 'ala lisan sufiyah fal maqsud bihi dukhul fiha 'ala al muqtada syahwah. Kalau sering-sering disebutkan adat-adat, kebiasaan-kebiasaan yang tidak disukai oleh orang-orang salaf kita dulu,
adalah kebiasaan-kebiasaan yang di situ tidak ada kebiasaannya yang mirip dengan Nabi Muhammad. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak mengikuti Rasulullah itu dibenci oleh para salaf. Enggak suka. Mereka kebiasaannya mereka saja pun harus ngikut Nabi Muhammad. Padahal tadi katakan mubahnya enggak dosa. Ditinggal pun enggak dosa, dikerjakan pun enggak pahala, tapi enggak mau, mau ngikut Nabi Muhammad. Kenapa? Supaya hatinya bercahaya, selalu ada di dalam hatinya itu Rasulullah. Di saat seseorang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan terus cahaya, terus cahaya, terus cahaya. Kalau kita senantiasa buat apapun ingat Rasulullah, maka dalam hati kita enggak akan lepas dari Rasulullah. Oleh hada cahaya demi cahaya demi cahaya demi cahaya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakadah. La ilaha illallah. Wa qad qala hujjatul Islam fil 40 al-asr ba'da an hassa 'ala mutaba'ati ar-rusul wa nabbahu 'ala shay'in min asrariha. Hadza kulluhu fil 'adad wa amma fil 'ibadah fala 'araf li tariki sunnah wajhan illa kufran khafiyan aw hamqan jaliyan fa'rif dzalik. Itu disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'in Al-Usul. Ya. Tentang bagaimana mutaba'ati Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perhatiannya beliau tentang sir rahasia bagi orang-orang yang mengerjakan tersebut. Yang menjaga daripada adab-adab nabawi. Hadza kullu fil 'adat. Itu semua yang tadi disebutkan, semuanya mengikuti Rasulullah dari segi kebiasaan. Kata Imam Al-Ghazali, wa amma fil ibadat, kalau ada orang berbuat sesuatu dari segi ibadah enggak mengikuti Rasulullah, kata Imam Al-Ghazali, fala a'rif, enggak aku kenal kecuali orang tersebut adalah orang yang kufur secara tersembunyi. Mau buat sesuatu enggak ngikut Rasulullah. Berbuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Disuruh sholat 4 rakaat dibuat 5 rakaat sama Nabi. Ya sama dia. Ya. Nabi enggak pernah mengatakan Tuhan di langit, dia bilang Tuhan di langit. Nah, ini ibadat ini. Nabi enggak pernah kafir-kafirin orang, dia ngafir-ngafirin. Nah, ini ibadat ini. Maka kata Imam Al-Ghazali, enggak aku ketahui itu orang kecuali dia itu adalah seorang kafir yang tersembunyi. Aw hamqa jaliyan, atau orang bodoh, dungu, bahasa kasarnya pau, apalagi dogol yang terang-terangan. Kalau enggak kufur tersembunyi, bodoh terang-terangan. Kalau ibadah enggak ikut Nabi Muhammad. Wa'alam annahu yanbaghi laka an tusaddir jami'a umurika bismillahi fa inna sita aw tasmi fil atusammi fi awwalil amr faqul in tadhakkar idza tadhakkarta. Ketahuilah, janganlah kamu mengerjakan atau memulai sesuatu perkara apapun kecuali kamu mengucapkan nama Allah, bismillah. Baca bismillah. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau tidur baca bismillah, buat apapun baca bismillah. Dan kalau kamu lupa membaca bismillah di awalnya dan kamu ingat di pertengahan atau di akhirnya, maka katakanlah bismillah fi awwalihi wa akhirih. Itu bukan pasalnya makan saja, kapanpun. Kalau kita kan tahunya, oh kalau makannya di tengah-tengah enggak lupa baca bismillah, baca itu. Apapun yang dilakukan, baca itu. Kalau kalian lupa di awal, entah ingat di tengah atau di akhir, bacalah bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Wajtahid alla tadkhul fi syai'in minal 'adad illa bi niyatin shalihah. Dan bersungguh-sungguhlah, tidaklah kalian masuk daripada satu kebiasaan kalian, ya, kecuali kalian melakukannya untuk dengan niat saleh. Makan kebiasaan? Kebiasaan. Ada yang enggak biasa makan di sini? Ada yang enggak biasa makan? Enggak biasa makan apapun. Setiap hari dia enggak pernah makan. Ada? Makan berarti kebiasaan.
Ada yang enggak biasa minum? Satu hari ini ada yang enggak pernah minum? Berarti minum kebiasaan. Walihada, apa niat kalian kalau mau makan? Kata Imamul Haddad, jangan sampai kalian kosongkan niat kalian dalam perkara yang adat kebiasaan kalian dengan niat-niat soleh. Apa fungsi makan? Makan itu fungsinya, karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, maka makan itu tujuannya supaya kita kuat ibadah sama Allah. Bukan makan supaya biar tambah ngantuk, biar molornya makin enak, biar tidurnya makin lenyap, makin nyenyak. Lah, hidup kita disuruh oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walihada kita makan. Orang kalau enggak makan enggak bisa ya'budun. Kalau makan enggak sempurna ya'budunnya kepada Allah. Walihada makannya untuk liya'budun. Supaya bisa beribadah kepada Allah. Sama orang kalau minum enggak minum lemas, enggak bisa ya'budun sama Allah. Walihada kalau dia minum niat supaya kuat bisa ya'budun sama Allah. Tidur juga, kalau seharian gak tidur blank kepala kita, gak nyambung diajak ngomong ya. Yang tidur aja gak nyambung kok kalian, apalagi yang tidur. Yang gak tidur nyambung ya. Yang tidur aja gak nyambung, apalagi gak tidur. Oleh hadza kita butuh tidur. Tidur itu kebiasaan. Kalau begitu tidurnya saya hanya tidurnya saya itu hanya sekedar untuk bisa ya'budun. Nyembah sama Allah lagi. Bukan tidur untuk puas-puasan. Bukan tidur, pokoknya tidurlah sampai kepala gua walhasil. Enggak ada habis-habisnya. Ala kulli hal. Fa idza labitha thawbak, kalau kamu pakai baju, kata Imam Al-Haddad, fanwi bihi satr auratik allati amarakallahu bisatriha. Sama kalau kamu pakai baju juga merupakan adat kebiasaan kita pakai baju. Enggak ibadah. Nutup aurat ibadah, tapi kan pakai baju lebih daripada aurat itu kebiasaan. Orang kafir juga enggak ada niat ibadah juga dia pakai baju. Walihada niat. Bedanya kita sama orang kafir, kita bisa niat. Niat kita dilihat sama Allah. Kalau kita pakai baju, niatin, saya berniat memakai baju ini untuk menutup aurat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahalanya. Wabda' bil yamin. Dan kalau pakai baju, mulai dengan tangan kanan. Kalau pakai baju mulai dengan tangan kanan. Bukan main ngasal aja buka, pret, lempar terus. Ada sunnahnya di situ. Kalau pakai baju, masukkan tangan kanan dulu. Ya, kalau yang bisa dimasukkan tangannya, masukkan tangan kanan baru tangan kiri. Jangan ngasal. Dan kalau mau dilepas, ya, maka mulai dengan tangan kiri, diakhirkan dengan tangan kanan. Kalau pakai mulai tangan kanan, akhir tangan kiri. Kalau dilepas mulai tangan kiri, terakhir tangan